Rivalitas para fighter One Pride MMA masih berlanjut terutama di kelas strawweight. Berita terbaru didapat dari Brando Mamana, kabarnya dia akan kembali untuk berlaga dalam waktu dekat. Usai kalah dari Billy Pasulatan, kini Brando Mamana harus kembali memperbaiki peringkatnya untuk mendekatkan dirinya ke sabuk juara. Rencananya, Brando Mamana akan kembali bertanding di Octagon One Pride MMA pada Fight Night 55 yang diselenggarakan tanggal 18 Desember tahun 2021 mendatang. Lawannya ialah Gideon Manurung, fighter tangguh yang sedang menjaga rekor kemenangan beruntunnya. Hal ini diungkap oleh Brando Mamana di akun Instagram miliknya. Mampukah peraih medali emas Pekan Olahraga Nasional ini mengalahkan lawannya?